Halo semuanya, assalamualaikum. Di desa kali ini saya akan membuat kolak biji salak ya. Saya akan buat kolak biji salak dan saya akan pakai dua warna ya, dua warna yang alami. Dan ini saya pakai ubi ungu ya, terus saya pakai ubi warna kuning, ini saya pakai gula merah. Nanti kalau perlu ditambahin gula putih ya. Ini ada nangka, saya tambahkan nangka untuk di kuahnya ya, bukan dicampur. Nah ini tepung tapioka atau tepung kanji, ini tepung ketan. Nah, ini tepung kanji atau tapioka ya. Nah, tepung ketannya saya pakai yang ini, itu news rose. Ini ya tepung ketannya. Terus garam, ini daun pandan, ini coconut ya, nanti untuk kuahnya. Nah ini nanti saya akan kukus ya, itu pas sudah siapkan kukusnya, saya akan kukus, saya akan batang-batang dulu ya, ini saya akan kukus, saya akan kukus seperti ini ya biar cepat. Ini yang warna kuning saya akan kukus, tapi ini nanti nggak pakai semua ya. Nah ini yang warna ungu, warna ungu juga sama, saya potong seperti ini. Ini udah matang ya. Tuh. Udah matang. Jadi saya mau angkat. Ini saya angkat ke sini ya. Taruh seperti ini. Dan ini yang kuning ya. Saya juga saya mau angkat. Oh, udah pada jatuh. Enggak apa-apa lah. Jadi angkat aja. Oke. Ini. Nah ini sekarang saya akan ini ya, saya akan pecah-pecah seperti ini ya sampai lembut. Nah yang ungu juga saya akan pecah sampai lembut ya. Ini saya pakai tepung ketan ya, ini tepung ketannya, ini segini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga. Ini tepung tapiokanya. 1, 2, 3. Sekarang gantian ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, delapan ya. Tadi sama delapan. Ini tiga. Satu, dua, tiga. Yang ini saya uleni ya. Tambahkan
air sedikit demi sedikit. Udah ya, udah halus. Oke, saya gantian yang ini, gantian yang ungu ini udah bagus, jadi saya pakai yang tambahkan air secukupnya. Ini airnya saya tambahkan daun pandan sama nangka. Nangkanya saya rebus biar nangkanya empuk. Saya tutup. Ya. Terus saya mau bikin ini, ya. Sama gula. Ini saya pakai separuh dulu takut terlalu manis ya. Yang terakhir tadi ini ya, ini yang ungu, ini yang kuning, jadi saya akan masukkan ke sini. Ini saya akan masukkan satu-satu ya. Jangan sampai nempel ya. Saya akan tambahkan garam ya. Ini kuahnya saya tambahkan. Ini kuah santannya saya tambahkan garam santan. Gula pasir ya, atau gula putih ini kurang mantap. Ini saya tambahkan santan karanya sedikit, yang banyak ya, setengahnya ini santan karanya. Jadi deh seperti ini ya, sudah matang satu panci. Seperti ini.